Shalom jemaat yang terkasih. Di masa-masa sulit seperti ini, kita perlu menumbuhkan yang namanya salah satu bagian dari buah roh, yaitu sukacita. Apakah sukacita itu? Sukacita adalah sebuah kekuatan di dalam hati atau batin kita. Dan sukacita merupakan salah satu bagian dari buah Roh Kudus. Yang di kitab Galatia 5 ayat 22-23 katakan, gembira atau perasaan senang itu bisa berubah-ubah bergantung situasi atau keadaan yang kita alami. Tapi tidak demikian dengan sukacita. Contohnya, Habakuk pasal 3 ayat 17-19 berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan, ayat 17 ini merupakan gambaran betapa Habakuk ini mengalami gagal panen, mengalami kerugian yang besar, ya mungkin dicuri domba-dombanya, ternaknya, atau mungkin mengalami kematian ternak-ternaknya dan sebagainya. Ya, namun ayat berikutnya berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekali lagi, ayat 17 tadi menggambarkan sebuah kondisi yang sulit, gagal panen, bangkrut dan sebagainya. Namun ayat 18, ini respon hatinya Habakuk. Dia berkata bahwa, namun aku memilih, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam bahasa si Alkitabnya itu, aku akan bersorak-sorak itu melompat-lompat. Ya, kegirangan, beria-ria itu dalam bahasa aslinya itu bahkan melompat dan berputar-putar. Karena girang hatinya, karena sukacita, karena memutuskan untuk bersukacita. Nah, melompat-lompat sambil berputar-putar, itu yang Habakuk lakukan saat memuji Tuhan di saat-saat kondisi yang jelek sekalipun. Habakuk memilih untuk tetap bersukacita. Mengapa kita perlu memilih untuk tetap bersukacita? Sebab fungsi sukacita adalah, sukacita itu merupakan syarat untuk kita tampil sebagai seorang yang bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Fungsi sukacita itu akan mendatangkan kekuatan Tuhan. Itulah fungsi sukacita. Ayat 18 dia katakan, aku memilih untuk bersukacita, aku bilang. Lalu ayat 19-nya berkata, Allah Tuhanku itu kekuatan. Ketika dia memilih untuk bersukacita, maka dia mengalami kekuatan Tuhan, kesegaran yang datang dari Tuhan. Ya, kekuatan yang datang dari sukacita itu membuat kita punya daya tahan dalam hadapi tekanan atau tantangan kehidupan atau masa sulit yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.